Saya rasa sama. Bas kilang pun sama. Sebenarnya bas kilang lagi mudah untuk dikawal. Sebab semua pekerja-pekerja kilang tu telah pun dikenal pasti. Kalau bas-bas awam ni agak sukar. Sebab itu kita minta mereka menggunakan memuat turun aplikasi My Sejahtera supaya kita dapat pengenalan diri mereka. Kerana jika ada perkara yang berkaitan dengan COVID-19 positif, kita boleh hubungi mereka. Sedangkan pekerja kilang ni memang telah pun diketahui status mereka, bukan setakat nombor kad pengenalan dan nombor telefon, alamat mereka pun diketahui sebab mereka adalah pekerja kepada kilang-kilang yang berkaitan. Jadi kalau timbul isu, lebih mudah untuk dikenal pasti dan untuk mendapatkan info tentang kaitan ataupun kontak rapat mereka. Jadi ianya termasuklah bas kilang dan juga bas pelancongan. Bas pelancongan juga termasuk. Walaupun tidak disebutkan semalam, tetapi termasuk bas pelancongan juga.